Absolutely. Tengah perjalanan menuju desa Aluk Jerun, kami diguyur hujan lebat. Saat itu pula kami memasang terpal untuk tempat berteduh di atas perahu yang kami naiki. Pagi hari, kami disuguhi suara burung nan indah dan sejuknya udara pagi rasanya menembus tulang. Dengan rasa penasaran kami, coba melihat pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga air di desa tersebut. Dan kami tidak menyia-nyiakan waktu, kami mencoba membersihkan bak penampung air dari sampah-sampah yang mengalir. Setelah melihat pembangkit listrik, kami juga menyempatkan untuk berjalan ke rumah sekolah dasar dan SMP satu atap di sana. Di sana kami disambut anak-anaknya yang ramah, dan kami juga mengajak mereka untuk membersihkan sampah di halaman sekolah mereka.